We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambungan kita dalam bab tentang dosa-dosa. Sambungan daripada hadis yang pertama daripada bab berdosa-dosa ini, dan jangan menjadi saksi terhadap apa yang tidak engkau ketahui dengan benar-benar, dan kau ingati dengan akal kamu dan perasaan kamu, sebab aku akan menuntut saksi-saksi itu dengan teliti di atas persaksian mereka. Dan jangan mencuri, dan jangan berzina dengan isteri tetangga kamu. Nescaya aku hijabkan wajah kamu daripada hijabkan wajahku daripadamu, dan aku tutup pintu-pintu langit daripada kamu. Dan jangan menyembelih korban untuk lain daripada aku, maka aku tidak menerima korban kecuali disebut namaku dan ikhlas untuk aku. Dan cintailah terhadap sesama manusia apa yang engkau suka untuk diri kamu sendiri, dan kosongkan hari Sabtu itu hanya untuk ibadat kepadaku. Demikian pula liburkan anak keluarga kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan hari Sabtu itu hari raya untuk Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, dan Allah memilihkan untukku hari Jumaat sebagai hari raya. Jadi menyudahkan daripada maksud hadis yang telah pun dikupas oleh Ustaz Hamzah atau Dr. Hamzah kita, jadi saya sambung pada pagi ini. Dan jangan mencuri dan jangan berzina dengan isteri tetangga kamu. Nescaya aku hijabkan wajahku daripadamu, dan aku tutup pintu-pintu langit daripadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala
yang kita sedia maklumi bahawasanya dengan perintah Tuhan Allah mengharamkan zina. Wala taqrabuz zina, Allah kata jangan kamu menghampiri kepada zina pun tak boleh, apatah lagi melakukan zina. Jadi perkara yang menghampiri ini ialah perkara-perkara yang di segi bentuk perbuatan, perkataan, ucapan, tingkah laku dan segala-galanya yang boleh menarik ke arah berlakunya perzinahan. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri pada zina. Jadi dengan zina ni Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, dan dosa yang amat besar apabila berzina dengan isteri orang jiran tetangga. Jadi perkara-perkara yang macam ni apa yang dilarang oleh Nabi berlaku dalam masyarakat, yang mana kita hari ini pun banyak sama ada diketahui ataupun tidak diketahui. Itu saja. Jadi kita minta berlindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang perkara-perkara ini adalah dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Allah, maksud di dalam hadis ni bukan kata Nabi tapi kata Allah, jangan kamu berzina dengan isteri tetangga kamu, nescaya aku hijabkan wajahku. Maknanya Allah akan tutup, kita tak akan dapat melihat wajahullah ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah ataupun yaumul mahsyar, di hari akhirat. Sebab ada di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama hadis, dia kata setinggi-tinggi, sebesar-besar nikmat di akhirat besok ialah untuk melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita tengok dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dan begitu juga dalam penyusunan hadis-hadis dalam kitab Tajzibut Taraful Hadis jilid yang pertama. Jadi sebesar-besar nikmat yang kita akan perolehi di akhirat besok, lebih nikmat daripada syurga Allah, ialah kita melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu wajhullah, yang mana kita tak nampak ataupun tak boleh lihat, tetapi di akhirat besok Allah akan nampakkan perkara tersebut. Yang itulah sebesar-besar nikmat yang lebih besar daripada nikmat syurga. Tetapi bagi orang yang berzina dengan isteri orang, maka mereka dihijabkan akan wajah, Allah tidak dapat dilihat. Kemudian Allah tutupkan pintu-pintu langit daripada kamu. Jadi segala kerahmatan-kerahmatan Allah semuanya ditutup. Allah tidak memberi kepada manusia yang berzina dengan isteri orang. Nah, ini banyak yang kes tu, saya kata ni banyak yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi perkara ini sama ada diketahui ataupun tidak diketahui. Jadi perkara-perkara ini kita minta dijauhkanlah, na'udzubillah, minta berlindung. Sebab tu dalam syariat Islam Allah meletakkan isteri-isteri kita di bawah pengawalan, di bawah pendidikan Islam dengan hukum-hukum Islam, yang kita suami adalah sebagai orang kata pengawas, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, menjaga supaya diri mereka itu terpelihara daripada perkara-perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai mereka-mereka yang beriman, kata Allah, peliharalah diri kamu, ahli kamu daripada api neraka. Jadi maksud pelihara diri kita, ahli kita ni makna kita meletakkan diri kita di bawah segala hukum hakam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelihara diri. Jadi jagalah elok-elok diri kita dengan berdasarkan kepada hukum hakam. Mana yang tak reti kita kena mengaji, kena belajar. Hukum-hukum Islam ni kena ambil tahu, kena belajar sebab kita orang Islam. Jangan buat pandai sendiri-sendiri, tak boleh.
Benda ni kena belajar. Dan hukum hakam Allah ini telah pun ditetapkan berdasarkan kepada kitabullah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita kena mengaji dan kena beramal dengan apa yang telah kita mempelajari. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada api neraka. Jadi itulah betapanya Tuhan laknat dan Tuhan benci sehinggakan Allah tutup habis pintu-pintu langit. Dan kemudian jangan menyembelih kurban untuk lain daripada aku, lain daripada Allah. Maka aku tidak menerima kurban kecuali yang disebut di atas namaku, yakni nama Allah, dan ikhlas untukku untuk Allah. Ini bab kurban, dan kita pun tengah masih berkorban dan melaksanakan ibadah korban. Jadi bila kita buat ibadah korban, hendaklah kita dengan ikhlas kita, dengan mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Kita buat bukan nak menempa nama, nak mencari populariti, tak. Tapi kita buat dengan nak mencari keredaan Allah. Kita mengeluarkan wang ringgit kita yang jumlah agak besar, kita beli binatang ternak, kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Dengan keikhlasan itu Allah akan terima. Tuhan tidak akan terima daging-daging dan darah-darah korban itu dengan sifat manusia yang tidak ikhlas. Jadi kita nak berlumba, nak berlawan, nak buat apa? Benda ni antara kita dengan Allah. Ni kita duk tanya, masjid kita berapa sana, berapa sini, berapa. Jadi perkara tu tak perlu kita tanya. Berapa yang di kalangan orang yang buat korban, maka itu yang tersedia ada dengan ikhlas. Sebab tu kita buat daging korban. Sebab tu bagi saya ni tahun kali yang kelima lah. Tahun yang kelima kita buat ibadah korban. Kita hantar ke Vietnam, ke Kemboja, kemudian kita tambah lagi ke India, Bangladesh, ke Pakistan dan juga ke Yaman. Jadi kita bagi pada sana sebab di sini kawan-kawan kita yang nak buat dah ramai ataupun mungkin terlebih daripada itu dah korban kita. Jadi kita bagi kepada ring korban ni kepada golongan-golongan yang lebih memerlukan. Jadi kita hantar ke sana. Tapi di Yaman dia tak nak lembu, dia tak nak apa nama, dia nak kambing. Di Yaman dia pakai kambing. Jadi kita tolonglah kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat kita yang nak buat korban. Jadi kita hantar ke negara-negara tersebut melalui wakil-wakil kita yang ada di sana. Jadi sana dengan kita ni murah sikitlah. Sebab di sana satu bahagian RM300 saja kita ambil. Kemudian tu kambing RM550. Jadi kita hantar ke sana tu. Jadi itulah bab korban ni. Allah tidak akan terima ibadah korban melainkan di atas korban yang dilakukan itu dengan ikhlas kepada Allah, dan di atas sembelihan korban tadi kita menyebut nama Allah. Sebab tu tukang sembelih, maka dia sembelihkan binatang tu di atas niat kepada orang yang melakukan ibadah korban. Jika tidak, jadi sembelihan biasa sahaja. Jadi tukang sembelih tu dia nak orang yang, dan sebaik-baiknya juga orang yang korban tu berada dan melihat ketika mana ibadah ni dilaksanakan. Itu sebaik-baiknya lah, kan? Dan cintailah terhadap sesama manusia apa yang kau suka untuk diri kamu sendiri, dan kosongkan hari Sabtu itu hanya untuk ibadat kepadaku. Kemudian demikian pula untuk keluarga, anak keluarga kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan hari Sabtu itu hari raya untuk Nabi Musa, dan Allah memilih untuk aku hari Jumaat sebagai hari raya. Jadi Nabi suruh
mencintai terhadap sesama manusia, dan buatlah apa yang engkau suka, mudah-mudahan itu juga disukai oleh orang lain. Jadi kita ni buat perbuatan kita, tingkah laku kita, kerja-kerja kita tu, biarlah kadang-kadang kita buat tu menyukai orang lain, sesama manusia. Jangan jadi kita menyakiti manusia. Dan kita hidup dalam bermasyarakat, jadilah di kalangan orang-orang yang dapat bantu-membantu, tolong-menolong, yang mana Allah Ta'ala suruh kita macam tu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolong kita dalam ke arah keimanan, ketakwaan dan perkara-perkara yang baik. Jangan kita tolong musuh-musuh Allah, dan jangan tolong kita melakukan dosa. Jangan dok tolong orang buat kerja-kerja jahat, jangan dok tolong orang yang ajak kita buat kerja dosa-dosa. Allah Ta'ala tak bagi. Jadi disuruh tolong kita dalam perkara-perkara yang kebaikan, yang boleh membawa kepada kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi berkasih sayang kepada Allah ni di antara perkara yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Kita ada hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Maka lakukanlah hubungan itu sesama manusia dengan cara yang baik. Di segi bidang muamalah kita, di segi bidang apa semua, kita buat cara yang elok dan boleh mendatangkan masyarakat hidup dalam keadaan yang aman, harmoni. Ini perkara yang dituntut. Dan kita melihat dalam hadis pun disebut, haqqul muslim alal muslim, hak Islam kepada Islam itu ada. Jadi sebagai seorang Islam, maka dia kena tunaikan hak dia kepada saudara se-Islam. Jadi salah satu dari perkara yang kita dianjurkan ialah buat baik. Buat baik dalam keadaan masyarakat, dengan jiran tetangga, dengan kawan rakan, maka itu adalah ia dikira sebagai satu ibadah yang kita lakukan. Dan tolong menolong, bantu membantu ni tuan-tuan tak rugi. Tenaga kita tak habis, insya-Allah Allah bagi tenaga kita. Dan tolong membantu juga dengan harta benda pun tak habis, Allah akan tambahkan harta kita insya-Allah. Jadi sebab tu kita ni tolong menolong, bantu membantu, buat kebaikan sesama kita di kalangan manusia. Jauhkan daripada melakukan keburukan. Dan Nabi kata kosongkan hari Sabtu, itu hanya ibadat kepadaku. Demikian pula kita disuruh memberikan, orang kata, hiburan ataupun kita berkeluarga, menghiburkan keluarga bersama dengan keluarga pada hari Sabtu. Itu bagi pengikut Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merayakan hari Jumaat. Sebab tu kata dalam kitab disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, hari Jumaat adalah merupakan hari raya bagi seluruh umat Islam dan para-para malaikatnya, yang mana hari Jumaat kita cuti. Sebab tu kita cuti hari Jumaat. Kalau cuti hari Sarahat ni bagi orang penganut-penganut Kristian, mereka ke gereja. Jadi sebab itu kita Islam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa pada kitanya hari Jumaat, kebesaran dalam Islam. Ini kita boleh rujuk tengoklah dalam kitab ni pun ada dibicarakan tentang kemuliaan, kelebihan hari Jumaat. Dan hari Jumaat merupakan, disebut dalam hadis, merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan hari Jumaat adalah hari yang kita ni diberikan, orang kata, ruang. Sebab itulah disarankan oleh Mursyidul Am, tuan guru kita, pada hari Jumaat maka cuti, pagi-pagi kita pergi mengaji, bawa anak isteri belajar hukum-hukum Islam, mengaji Islam, belajar hukum hakam. Lepas tu boleh bawa anak isteri untuk kita selesaikan dalam urusan-urusan keluarga. Jadi hari Sabtu dan sebagainya boleh sambung lagi. Jadi itu bezalah kita, tuan-tuan. Di Kelantan, tuan guru sendiri memimpin kuliah duha. Jadi selepas kuliah duha,
kita berserehat sembahyang Jumaat, lepas tu boleh bersama dengan keluarga. Jadi dia kata seminggu sekali kita boleh bersama dengan anak isteri, bersama dengan keluarga. Mungkin hari-hari lain kita kesibukan dengan urusan-urusannya. Jadi seminggu sekali kita dapat duduk dengan keluarga, dapat mungkin juga kita ziarah menziarahi untuk pada hari tersebut. Maka segalanya kita disuruh tumpu dalam bidang keluarga. Jadi itulah yang dituntut dalam Islam, ke arah untuk orang kata mendatangkan kebaikan dan keharmoniannya kita dalam bab keluarga ni. Maka itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Jadi sebab tu keluarga ni tuan-tuan, kalau kita orang kata apa, tak ambil usaha, tak ambil berat, maka perkara-perkara yang akan berlaku ialah banyak masalah-masalah yang timbul. Sebab tu yang kita dah hadapi banyak kes-kes anak-anak lari rumah, anak-anak tak sesuai, tak serasi dengan ibu bapa, anak-anak yang hidup dalam keadaan terbiar, macam-macam ceritalah. Jadi sebab tu kita tengok salah satunya dalam bab ini yang selalu kita hadapi, dan kes-kes ni yang dirojok ataupun diminta kita tolong beri nasihat, oleh kerana ibu bapa kurang perhatian kepada keluarga dia. Kadang-kadang isterinya sibuk, suami tak sibuk. Kadang-kadang suami sibuk, isteri pula tak sibuk. Kadang-kadang kedua-duanya sibuk. Mak ayah keluar pagi-pagi sebelum subuh lagi. Sebelum subuh lagi dah keluar dah. Sampai balik pula pukul 4-5 pagi. Hari-hari macam tu. Jadi anak ni duduk di rumah, tak tahu apa pengawasan ini buat. Hanya bapa boleh bagi duit, kasih sayang, tunjuk ajar, dan segala-galanya tak dapat. Jadi akhirnya anak-anak ni dia akan pergi jumpa kawan rakan dia. Bila jumpa kawan rakan dia, inilah akibat yang berlaku banyak kes-kes gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat. Banyak hinggakan anak terjebak dengan kes zina. Ada satu hari itu dia orang telefon malam dah pukul 12, bukannya awal lagi, minta tolong datang. Saya kata ada apa masalah? Dia kata ni kami dah tangkap pasangan ni, masalah mereka ni dah berzina. Habis dah tangkap saya nak buat apa? Kita bukan ada kuasa apa. Dia kata minta tolong nasihat. Nak nasihat benda yang sebelum berlaku. Kalau dah benda dah berlaku, nak nasihat apa? Dia kata tak boleh datang. Saya kata bukan tak boleh datang, ada munafaat apa yang saya datang pun. Jadi dia kata pihak ni besoklah, saya kata kalau apa-apa kita cerita besok. Jadi keesokannya saya jumpalah bagi pihak yang berkenaan. Rupa-rupanya mak bapak ni keluar tu, saya kata keluar pukul 5 pagi sebelum subuh, pukul 5 pagi besok baru balik. Hari-hari macam tu. Jadi anak ditinggalkan di rumah tanpa pengawasan, tanpa pengawalan. Dimasukkan kawan dalam rumah, maka berlakulah perkara-perkara yang tak diingini. Jadi sibuk dengan urusan. Jadi pihak sekolah dah tangkap apa semua, dah minta dipoyan budak ni diberhentikan. Sekolah rendah. Sama-sama sekolah rendah. Darjah 6. Budak perempuan darjah 5, ada budak lelaki darjah 6. Jadi saya kata sekarang ni benda ni serah pada pihak yang berkuasa lah, kita nak buat macam mana. Jadi sekolah tak benarkan lagi anak ni untuk sekolah. Dibuang sekolah. Jadi itu perkara yang berlaku. Jadi saya kata serah pada pihak yang berkuasa. Saya tahu lah apa kesudahannya. Jadi kalau rujuk kepada pihak apa nama, jabat agama pun, kalau nak bagi menikah pun bukan tahap mereka untuk menikah. Tak boleh kan? Budak perempuan darjah 5, laki-laki darjah 6. Jadi inilah keadaannya. Jadi sebab tu banyak tuan-tuan, tu benda-benda yang hak kita tahu, yang kita tak ketahui. Gitu juga anak lari daripada rumah, lari rumah, tumpang rumah kawan-kawan. Jadi apa masalah? Dan sampai pernah seorang pelajar tingkatan 4
minta nak berjumpa dengan saya, mengadu masalah dia sudah minum arak dan ketagih arak. Budak perempuan, apa cara penyelesaiannya? Jadi bila kita tanya macam mana boleh terlibat bersemua, dia kata bermula dengan pergi ke pusat hiburan. Kawan ajak. Mak bapak sibuk. Ayah kerap keluar negara. Orang ahli perniagaan. Jadi anak terlibat dengan kes arak. Mula-mula pergi, dia kata minum oren. Kawan-kawan bakat pelekeh lah, masuk tempat macam ni minum oren. Kali kedua pergi pula, dia cium gelas kawan dia minum. Nak cium bau je. Macam mana bau? Arak ni. Bila cium bau arak, kali yang ketiga minum arak. Bila minum arak, kawan dia kata, ni barulah kawan. Boleh berkawan lama, nampak. Jadi akhir ketagih dengan arak. Jadi itu yang kita ketahui juga, pelajar-pelajar kita. Perempuan, ketagihan dengan arak. Sebab itulah banyak kes-kes macam ni yang berlaku. Jadi kita ibu bapa, Nabi suruh, bukan saya suruh, Nabi suruh supaya kita dapat bersama dengan keluarga dan ada satu hari yang kita boleh bersama dengan anak dan isteri dan melayani mereka. Mudah-mudahan anak isteri kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai mereka-mereka yang beriman, peliharalah diri kamu, ahli kamu daripada api neraka. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu, insyaAllah nanti besok Ustaz Hamzah sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Amin.